Bencana alam serta angin puting beliung yang terjang desa Sukajaya, kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat membuat akses jalan tertutup pohon tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor membersihkan batang pohon tumbang yang menutupi akses jalan warga. Satu persatu batang pohon yang tumbang menutupi akses jalan warga pada Senin sore 11 November dibersihkan oleh Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor serta dibantu pemerintah setempat dan warga. Pohon tumbang dan tiang listrik yang menimpa bangunan rumah pun dievakuasi petugas gabungan. Sebelumnya kawasan Desa Sukajaya ini diterjang angin kencang dan hujan deras mengakibatkan 37 bangunan warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan. Sejauh ini warga pun masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing dan sebagian warga yang mengalami kerusakan cukup parah mengungsi di rumah kerabatnya. Saat ini kita menangani pohon-pohon yang terkena pertama rumah warga dan yang keduanya akses jalan yang diutamakan. Nah, untuk saat ini ada beberapa titik yang mengganggu akses jalan. Tapi alhamdulillah sementara ini akses jalan di Kecamatan Jonggol, Desa Sukajaya sudah bisa dilalui. Akses jalannya pun sudah bisa dilalui roda empat. Sudah selesai, dan ada beberapa titik lagi yang belum kita kerjakan, masih kita laksanakan pengerjaannya. Mungkin ada dua titik lagi yang harus dikerjakan lagi. Untuk penanganannya, kita hanya evakuasi pohon, terus pendataan rumah-rumah yang terkena pohon atau terkena angin kencang. Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan evakuasi dan membuka akses jalan yang sempat tertutup oleh pohon tumbang. Evakuasi pohon tumbang yang menutupi jalan ini didahulukan lantaran akses warga terganggu. Selain itu, akibat peristiwa ini, warga diimbau agar lebih waspada di tengah cuaca ekstrim melanda wilayah Kabupaten Bogor, agar tetap berlindung di tempat yang aman. Dani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.